Kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah untuk klaster Jakarta, yang kita tahu ini adalah bagian yang kita duga keras memiliki kontak dekat dengan kasus satu yang sudah kami umumkan beberapa waktu yang lalu dari sebuah perkumpulan. Saat ini sudah bisa kita tracing 25 orang dan masih akan dikembangkan terus, tetapi 25 orang ini tidak seluruhnya kita lakukan pemeriksaan virus karena ternyata juga tidak seluruhnya kontak dekat, hanya dia berada di event yang sama. Namun yang betul-betul kontak dekat sudah kami lakukan pemeriksaan dan saat ini sedang kita observasi di rumah sakit untuk 4 orang yang kita duga kuat ini suspek positif. Hasil pemeriksaan laboratorium diharapkan nanti sore sudah datang karena sudah kita ambil spesimennya bersamaan dengan hasil pemeriksaan laboratorium di hari kelima untuk kasus 1 dan kasus 2. Yang diharapkan sore ini juga sudah selesai sehingga pada pertemuan kita sore nanti mudah-mudahan data ini sudah kita dapatkan semuanya. Namun khusus untuk 2 orang yang terinfeksi kasus 1 dan kasus 2 kondisi fisik alhamdulillah kondisinya baik. Hari ini tadi kami mendapat laporan dari Direktur Rumah Sakit Sulian Saroso tidak ada keluhan sama sekali kecuali batuk saja yang masih ada tetapi juga tidak signifikan, jarang-jarang. Panas juga tidak, sesak sejak dari masuk sampai sekarang juga tidak.